Kacang goreng. Kacang kupas. Garam. Bawang putih. Air. Potong bawang putih untuk digoreng. Bawang putih sudah siap. Ulek bawang putih hingga halus. Masukkan garam. Bawang putih sudah halus. Hidupkan kompor. Masukkan air. Tunggu hingga mendidih. Rendam kacang dengan air panas. Manfaat kacang tanah. Pertama, mengurangi depresi. Kedua, mengurangi gula darah. Ketiga, mencegah penyakit jantung. Keempat, menurunkan kadar kolesterol. Kelima, mengatasi masalah kulit. Keenam, mencegah risiko kanker perut. Ketujuh, mencegah risiko stroke. Kedelapan, mengurangi risiko baru empedu. Kesembilan, meningkatkan kesuburan. Kesepuluh, meningkatkan memori otak. Air sudah mendidih. Rendam kacang selama 8 menit. Masukkan bumbu halus. Aduk-aduk hingga merata. Diamkan kacang. Tiriskan kacang. Hidupkan kompor. Masukkan minyak. Masukkan bawang putih. Aduk-aduk. Masak hingga kecoklatan. Bawang putih sudah siap. Hidupkan kompor. Masukkan minyak. Masukkan kacang. Aduk-aduk. Masak hingga kecoklatan. Kacang sudah siap. Kacang goreng sudah siap. Taburkan garam. Aduk-aduk. Taburkan bawang goreng. Aduk hingga merata. Masukkan ke dalam toples. Masukkan ke dalam toples. Kacang goreng.